Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan melakukan pemakingan terhadap bibit yang akan kita kirim. Jadi kita memakai packing kayu karena kita kirimnya ini ke luar daerah yang sangat jauh sekali, menempuh perjalanan 5-10 hari. Jadi kita pastikan biar bibitnya aman, jadi kita packing dengan kayu. Cara kita membuat packing kayu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah kayu yang kita tipiskan. Walau ini tipis tapi ini tetap kuat teman-teman, karena kita satukan lagi ya bahan-bahannya. Ini kita satukan lagi, kita buat sedemikian rupa biar tetap kokoh tapi ringan ya, jadi pembeli atau customer kita tidak keberatan dengan ongkos kirimnya. Jadi kita benar-benar jaga kualitas kita ya, jangan sampai ini bibitnya patah atau mati sampai tempat tujuan. Jadi kita memakai packing kayu. Standar kita adalah dengan packing kayu. Kalau untuk bibit kecil saya bisa memakai dengan packing kardus ya teman-teman ya, seperti anggur gitu bisa, jambu kristal yang kecil-kecil juga bisa. Cuman kalau untuk alpukat atau jambu yang sudah gede di atas 1 meter kita tidak berani untuk memakai packing kardus. Belajar dari pengalaman, lebih aman, lebih safety kalau kita memakai packing kayu. Jadi biar customer kita tidak komplain ya, karena bibitnya rusak atau bibitnya patah, itu jangan sampai terjadi. Makanya kita jaga kualitas pengiriman kita. Kita buat sedemikian rupa benar-benar aman, benar-benar safety. Nah ini hampir selesai ya teman-teman ya. Jadi ini 2 paket yang akan kita kirimkan ke luar Jawa, ke daerah Bantaeng, Sulawesi Selatan, sama satunya ke daerah Depok. Silakan order ya teman-teman yang order bibit buah-buahan, alpukat, jambu, jambu kristal, jambu air, kelengkeng dan lain sebagainya, kita ready. Untuk pemesanan silahkan order lewat WA ya teman-teman ya, jadi transfer dulu baru kita kirim. Jangan khawatir dengan pelayanan kita, karena kalau sudah transfer akan kita tidak lanjuti. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.